masakan Thailand pada masa kini telah menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat Malaysia, terutamanya kaum Melayu. Namun begitu, apa yang menarik perhatian saya ialah pemilik kedai ini sudah pun berusia 52 tahun dan beliau baru sahaja membuka kedai ini dalam jangka masa 2 tahun sahaja. Jadi, anda bersama saya Anisha Zuhana Suhaimi dalam Eksplorasi Niaga tentang kedai makan Tom Yam Thai Aniran. Jom! Ini 2 tahun, jadi kedai ni sekarang ni saya sewa ni kosong. Lepas tu kebetulan pula company saya nak transfer saya kira jauh lah tempat cawangan baru dia. Lepas tu kebetulan saya memang tak nak pergi. Lepas tu kedai ni pun kosong, memang saya yang jaga kedai ni. Jadi saya minta izin lah dengan owner lama tu, saya nak belilah perniagaan dia ni. Jadi bermula dari situlah saya berhenti kerja dan saya sepenuh masa tak restoran ni. Saya ni kalau ikutkan memang dari kecil lagi dah minat dalam bidang-bidang ni, sebab orang tua saya pun memang berkecimpung dalam bidang perniagaan ni lah. Jadi lama sekolah lagi pun saya dah jual-jual lah, jual-jual macam keropok, buat sendiri keropok-keropok, sebab saya ni kampungan nelayan, jadi senang lah bahan-bahan tu nak dapat ni. Sebab apabila besar, saya memang kecil lah. Saya kerja sebagai perani kat ladang ternak ayam. Sambil saya kerja tu, saya adalah masih teruskan ada juga ambil telur, jual. Lepas tu ambil bahan-bahan dari kampung macam keropok leko, keropok kering, saya jual. Sampailah satu tahap, masih kerja kerani, tapi saya sudah buka warung. Saya minat dalam bidang masakan lah. Lepas kerja, saya buka warung sampai ke malam. Sampailah sekarang ni, kira dah dimodal apa semua, saya buka restoran lah. Tapi saya dah berhenti lah sebagai kerani. Macam kedai makan restoran ni, dia memang ada juga cabaran dia yang biasalah owner kedai makan terpaksa hadapi. Macam contoh pekerja tak cukup, sebab kita bangsa berapa budak-budak Melayu sekarang dia macam mana nak cakap, dia macam tak minat dah nak kerja. Walaupun ada peluang kerja, tapi dia tak nak kerja. Jadi kalau macam saya, tak cukup kerja. Jadi saya kira satu masalah kita lah. Tapi alhamdulillah, mula-mula buka tu memang banyak cabaran. Saya sendiri kena masak, saya sendiri kena pergi pasar. Banyaklah kerja saya kena buat. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, saya punya pekerja dah cukup, buka masak pun dah cukup. Tapi dia orang pun tengok pun alhamdulillah lah, sukalah kerja dengan kita kat sini. Jadi saya rasa seronok lah, sebab dia orang kira bagi kerjasama yang bagus. Sebenarnya secara kebetulan kedai makan ni asalnya kedai makan member. Dia orang Thailand lah. Jadi apabila PKP tu dia masih balik sana. Dah dalam masa 2 tahun juga lah kedai makan ni kosong.
sekarang ini bersama dengan saya satu menu yang menjadi satu menu yang penting hari ini, iaitu cakap tiga rasa. Ikan ini dianggapkan dalam harga RM35 hingga RM40 lah untuk size. Dan air serotekna, air asam boiled ice, asam boiled ice, air satu-satu air kegemaran saya lah. Memang sedap and jom kita rasa dulu. Boleh dikatakan kedai Tom Yam Thai Anirat ini menerima pelanggan yang ramai pada setiap hari kerana restoran ini sesuai untuk rakyat Marhain kerana harga yang berpatutan dan masakan yang sedap.